116.000 nih. Ke Bojong Nangka Kelapa 2 Tangerang. Ambil dulu ya, ambil. Ini jemputnya kayaknya deket sih ya. Oke. Ini nganternya Tangerang sono terus ya. Oh, Gading Serpong dong. Halo. Assalamualaikum. Saya Bang Somad. Jumpa lagi di channel Sopir Amatir. Di video kali ini saya on beatnya kesiangan ya. Karena tadi pagi saya kerja bakti dulu ya di lingkungan sekitar. Serentak ini setiap RT mengadakan kerja bakti massal. Ya, bersihin gorong-gorong dari sampah yang bikin mampet kalau pas lagi hujan kan suka banjir tuh. Nah, dibersihin dah tuh. Nih videonya nih, saya kasih lihat ya waktu saya kerja bakti tadi pagi. Nih videonya nih. Ya, ini sekarang saya sudah berada di rumah Pak RT. Di sini udah ada Pak RT-nya nih ya. Udah siap-siap kerja bakti kita. Pagi. Gimana Pak RT, udah siap kerja bakti? Siap. Ini kita mulai dari sarapan pagi nih, belum lengkap hidangannya. Nanti nyusul yang lain sambil nunggu personelnya. Oke, ini ada bakwan. Ada air mineral ya. Pak RT, satu ya nyobain bakwannya. Wah, bakwannya masih anget nih. Eh bro, bakwan bro. Bakwan spesial bikinan Bu RT. Mantap. Enak. Ayo, yang kerja bakti, semangat. Ibu, makasih. Ya udah nih, nambah banyak lah. Wih, nambah lagi nih. Iya. Nah, ngeteh dulu nih, enak nih ngeteh nih. Esnya belum datang, bulan. Lontong dulu, lontong. Gimana Mang? Enak gak lontongnya? Mantap. Gimana Run? Lontongnya enak gak? Mantap. Mantap juga Mak Nyos. Ayo bro, lontongnya cobain bro. Isi sayuran ya. Enak. Oke, kita tuang dulu tehnya nih. Ini serentak ini, Pak RT. Serentak se-RW. Iya, RW. Oh iya. Ini sekarang lagi nyabut-nyabutin rumput liar ya. Tanaman-tanaman liar nih. Nih, Pak RT semangat banget nih. Ayo, semangat bro. Wah, itu di depan ada pasukan oranye tuh. Ini ternyata yang kerja bakti bukan warga doang nih, ada dari kelurahan ya Run ya? Yo, amen. Tuh ya, pasukan oranye-nya tuh. Wih deh, itu ember masuk ke got itu. Lah kok bisa ya? Salah lo, ember itu di masuk ke got lo. Semangat Kil. Ini ngomong-ngomong lo, di pasukan oranye. Di pasukan oranye udah berapa tahun, Kil? Hampir 8 tahun, Pak. 8 tahun. Oke, mantap. Mana dia kalau enggak ada? Ya inilah hasil dari kerja bakti ya, sampah numpuk. Oke bro, ini tahap akhir. Sampah-sampah, buang sampah dulu nih. Oh langsung aja. Ya ini sekarang proses evakuasi sampahnya ke truk sampah. Pas banget. Hei, Mas Arif,
sampai akar-akar pohon dibuangin ya. Ya gimana nih kerja bakti kali ini? Lebih kompak apa gimana, gimana nih? Aduh. Kalau itu ngomong, lu ngomong, jadi maju gimana? Lebih gua mulu yang kena. Lebih apa nih? Hah? Kerja lebih bakti kali ini? Lebih banyak. Lebih banyak sampahnya, Mas. Iya. Habis kerja bakti makan dulu, makan. Lah, lu nggak makan, Run? Ntar, makan dulu, air. Makan dulu. Nah, itulah tadi keseruan saya waktu kerja bakti massal di lingkungan sekitar rumah. Bukan warga doang ya, jadi ada pasukan oranye juga yang ikut membantu membersihkan gorong-gorong. Ya udah, sekarang saya mau nyalain aplikasinya nih, kira-kira gimana orderannya, apakah rame ataukah sepi? Saksikan terus videonya sampai habis. Yo! Oke bro, ini sekarang sudah jam 13 lewat 8 menit. Udah jam 1 siang ya. Kita buka aja langsung aplikasinya ya. Oh, ini yang kemarin ini mah. Oke, langsung aja aktifkan ya. Yang di GoPartner-nya kita buka juga dong. Ya, ini posisi di ini ya, SDN Pondok Bambu 4 ya. Yuk kita nyalain aja langsung GoPartner-nya. Hey, baru mau matiin itu. Hematnya malah bunyi nih. Bunyi juga nih. Tadi 36, ini 31. Pilih yang mana dong? Masa ambil dua-duanya sih? Coba terima dua-duanya dulu deh. Mana tadi tuh? Gokarnya nggak keambil. Ah! Ya! Masuk lagi nih gokarnya 23.000. Hemat. Ah, puyang dah nih. Langsung nyamber. Ya ini hematnya bunyi lagi. Ya ini jemputnya 7 menit, 1,8 km. Ini nganternya ke kantor kelurahan Pisangan Baru. Ini di Google Map 5 menit nih, 1,3 kilo. Ya udah. Ini putar balik, berarti putar balik dulu kita. Ya ini orderan langsung pada nyamber ya. Yang di Grab nyamber, yang di Gokar nyamber. Sampai bingung tadi. Mau nyocol semuanya, mau nyocol Gokar nggak kecocol tadi ya. Jadi bingung nih. Ya udahlah, yang ada aja ya. Yang Grab aja nih yang kita bawa. Oh iya, saya mau reset ini dulu nih. Trip sama AVG-nya belum di-reset, bro. Ini trip sama AVG-nya di-reset dulu. Oke, ini perjalanan 3 menit lagi ya, 650 meter. Yuk, kita jemput penumpangnya. Iya, betul, Mas. Maafin ya, Pak. Yuk. Gimana? Udah? Oh iya, oke. Makasih tambahannya nih. Oke, thank you. Oke, bro, ada tip ya. Tipnya berapa nih? 10.000, bro. Alhamdulillah dapat tip 10.000. Penglaris, orderan penglaris dapat tip 10.000. Ya, ini sekarang sudah jam 13 lewat 32 menit. Sudah ngantar penumpang ini ya ke kantor Kelurahan Pisangan Baru di Matraman, Jakarta Timur. Ini tadi saya ngantarnya deket loh, 3, sekian kilo lah, 3,8 kilo apa nggak nyampe 4 kilo gitu. Tapi segini dapatnya ya, 31.000 ya, ada kenaikan kayaknya sih. Ya udah langsung aja turunkan ya. Udah dibayar pakai OVO, dapat tip 10.000. Ini GrabCar hematnya matiin dulu dong. Gimana sih ini?
Sekarang nyalain lagi GoPartner-nya kita onin. GoPartner-nya nih yang rame orderan nih, tadi nyamber mulu berapa kali tadi itu ya. Hematnya matiin dulu nih yang di GoCar ya. Wah kan bunyi, keburu bunyi. 25.000 nih. Gotebet, hemat bro tuh. Hemat 33.000, 7.000 kenaikannya nih. Ini GoCar hematnya mau di offin dulu ya, keburu ntar nyamber lagi nih orderan hematnya nih. Kok hematnya masih nyangkut ya? Padahal udah dimatiin tadi. Ya udah bro, ini saya baru mau saya mau melipir tadinya nih. Ini ke Gor Ciracas nih, jemputnya di Pisangan Baru Tengah. Ambil dulu. Rute penjemputannya kayak begini ya. Ini berarti putar balik nih. Nganternya set ke bawah ya, ke arah selatan. Dekat bro, dekat jemputnya 3 menit, 600 meter. Oke lah, kita putar balik dulu nih. Oke bro, ini dapat orderan yang kedua. Kita ke arah selatan, ke Gor Ciracas, ke arah Ciracas. Ada kenaikan tadi ya, 1000, tapi kenaikannya cuma 1900 apa tuh. Ini udah deket nih, 1 menit lagi nyampe ya. Tinggal lurus dikit nyampe nih. Penumpang nunggunya di Alfamart ya. Yuk, silakan. Ini ke Gor ya, Gor Ciracas ya, Bu ya. Ini putar balik apa gimana? Putar balik kayaknya. Kembali 30 ya. Asyik ya. Iya, sama-sama. Oke bro, udah nganterin penumpang ke Gor Ciracas. Ini macet banget di sini, ada acara karate, turnamen karate. Ramai banget bro. Sampai orang-orang nih parkir di bahu jalan sebelah sono. Buat parkir sini juga, buat parkir tadi sepanjang jalan. Parkirannya sampai ke sini-sini, bro. Tuh. Dua baris loh parkirnya nih. Tuh lihat tuh, kemacetannya ya. Rungkat banget sebelah sono juga. Wah, panjang juga nih. Gawat juga nih kalau dapat orderan ke arah Gor Ciracas lagi ya. Udah nih, udah agak longgar nih jalanan, saya mau nyelesain orderan dulu dah. Ya, ini sekarang sudah jam 14.32 menit. Sudah ngantar penumpang ini ya ke Gor Ciracas, Jakarta Timur. Tagih tunai 63.500. Tadi saya dikasih 70.000. Berarti ada tip 6.500 ya. Oke, langsung aja selesaikan nih sampai tujuan. Ini nggak lewat tol, nggak ada parkir juga. Bersihnya berapa nih ya? Bersihnya 50.800. Ini grabnya aktifkan lagi ya. Yuk kita cabut dari area sini ya. Rungkat. Nah ini, kemana nih? Jemputnya di mana nih? Basecamp, Gojek, Gongseng, Restukasi lewat sini juga nih. Keramat Jati, nggak deh. Nih rungkat nih. Seberang aja rungkat nih. Ini grabnya bunyi 14.000, ntar dulu ya, skip dulu ya. Gokarnya bunyi nih. Ngalingin 40.000 tuh ke KCIC Halim.
Oh, ambil dulu ya, ambil. Coba ambil. Kakak Cece, bro. Ah, jemputnya di belakang lagi, putar balik. Ya, rongkat dah jemputnya lah. Ya, ampun dah. Kagak dah. Ini belok kiri ya dah, belok kiri sini deh. Oh, ini yang ke KCIC di cancel aja dulu ya. Batalin aja dah, daripada nanti dia ketinggalan itu ya. Ketinggalan kereta berabe. Langsung cancel aja lah. Oke, kita melipir-melipir lagi nih. Kabur dulu bro, kabur dari area Gor Ciracas ya. Saya nggak tahu sih kalau ada acara kayak begitu ya. Parah itu macetnya ya. Coba deh belok kiri ke sini nih. Ke jalan apa nih? Jalan Raya Centek. Oh, Centek itu nama pabrik ya, itu Centek. Century Textil. Nah, ini ada orderan nih. 37.000 ke Jatinegara Cipinang Cempedak. Ambil dulu ya, ambil. Ini posisi masih di jalan Centek ya. Ya, ini jemputnya jauh ya, 3 kilo 9 menit. Ya udah langsung aja ya kita jemput penumpangnya nih. Oke, bro, ini dapat orderan lagi, orderan yang ketiga. Kita dapat ke arah Jatinegara. Balik ke arah utara lagi. Wah, ini apa-apaan ini nih? Wah. Ini ya rute penjemputannya kayak begini. Ya, oke. Ya, ini udah deket banget ya, 3 menit lagi nyampe, 1,1 km. Ini posisi di jalan Ciracas. Ya, oke. Silakan, Pak. Oke, Mas. Ke Cipinang Cempedak ya. Ya, ini sekarang sudah jam 15 lewat 27 menit. Sudah ngantar penumpang ini ya ke daerah Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Ini rute pengantarannya nih. Udah dibayar pakai GoPay 37.600. Yaudah langsung aja kita selesaikan saja sampai tujuan. 44.000 nih. Kenaikan 5.000 nih ke Plaza Senayan. Jemputnya di Cililitan, jauh banget nih. Tuh kan 12 menit kan. Ya. Macet nih di sini. Batalin aja lah. Cancel. Jemputnya 12 menit macet. Ini masuk lagi nih, jemputnya jauh juga nih, Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kok jauh-jauh banget jemputnya? Ini performa hancur begini ya. Oh ya, ini yang di Grab-nya aktifkan lagi ya. Ini saya ngetem ya, ngetem di kompleks ini nih. A few minutes later. 116.000 nih. Ke Bojong Nangka Kelapa 2 Tangerang. Ambil dulu ya, ambil. Baru dapat orderannya di jam 3 lewat 40 menit nih. Oke, katanya sesuai. Ini jemputnya kayaknya deket sih ya. Oke. Ini nganternya Tangerang sono terus ya. Oh, Gading Serpong dong. Jemputnya 8 menit, bro. 1,8 kilo. Deket sih, tapi kok 8 menit ya. Okelah, langsung aja jemput penumpangnya. Oke, bro. Ini saya dapat orderan kakap nih. Orderan yang keempat kayaknya ya. Keempat. Ini agak jauh nih nganternya nih. Ke daerah Kelapa 2 Tangerang.
ya udahlah gas aja lah, curhat belakangan ya. Ini setelah saya cek ya, rute kesananya enak ya, 57 menit kalau dari sini. Ini merah-merah nggak tahu nih apa nih, pas belok 1 kilo 5 menit lagi. Oh iya macet tuh. Ini saya nggak tahu nih, ini macet banget di sini. Ada apa ya, biasanya nggak macet loh. Itu bro, pantesan jalanannya menyempit, ada proyek, nggak tahu tuh ditutup-tutupin sama baja ringan ya. Nggak tahu itu proyek apa itu. Ini juga lampu merahnya agak lama ya, nggak seperti biasanya juga nih. Oke, udah hijau ya, kita jalan. Oke, udah deket nih, 1 menit lagi nyampe ya. Posisi di Jalan Dewi Sartika nih. Ada koper bro, buka dulu, bantuin. Ya, udah bu ya. Ini ke Bojong Nangka Kelapa 2 Tangerang ya bu ya. Maaf tadi agak lama bu, macet banget di situ bu. Iya, saya kira emang loading bunyinya. Oh. Macet atau lampu merah? Iya, lampu merahnya lama banget, terus ada proyek juga di situ, jadi jalanannya menyempit. Ini lewat tol bu ya? Nanti keluar lewat sana bisa nggak ya? Lurus ya? Lewat kampung kayak gini. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Tolong bagasinya. Oh iya, bagasinya ya. Ya, ini sekarang sudah jam 17 lewat 8 menit. Sudah ngantar penumpang ke daerah Bojong Nangka, Kelapa 2, Tangerang, Banten. Bojong Nangka juga ada tuh yang di Bogor tuh ya. Oke, ini pakai GoPay udah dibayar ya, Rp116.000. Ya, ini langsung aja selesaikan. Saya mau isoma dulu nih. Oke, melipir-melipir ya. Cari masjid, kayaknya ada tuh depan situ masjid terdekat. Nah, ini udah ketemu nih masjidnya nih. Nah ini nih, parkir sini aja. One eternity later. Itu saya penasaran jualan apaan itu ya. Kayaknya enak tuh, sate ayam kayaknya sih. Mobil taruh di situ udah, biarin aja, saya mau beli sate ayam aja deh. Iya, sate ayam bro. Ya ini sembari nunggu maghrib, saya mau beli sate dulu, sate ya. Makan sate dulu bang. Oke lah bro, sekarang saya mau makan dulu aja ya. Ya udah bro, langsung aja makan ya. Ternyata satenya ngantri bro, banyak yang nunggu di dalam, terus juga banyak yang ditinggal juga. Makanya nih baru jadi nih, udah mau maghrib malah baru jadi. Sambalnya nih bro, tadi bayarnya pakai kiris ya. Bisa, ada kirisnya dia. Ya udah bayar pakai kiris aja. Tuang sedikit aja, tuang lagi. Ini. Taruh sedikit aja deh. Ini sate ayam, lontongnya 2 sama satenya 7. Sate 7, lontong 2, harganya Rp20.000 bro. Yuk makan, bismillah. Bumbu kacangnya itu juara, bumbu kacangnya. Satenya daging semua bro, pakai sambal dikit nih.
Daging semua sate ayamnya. Biasanya kan ada kulitnya juga ya. Ini enggak, daging semua nih. Enak, beneran enak-enak. Lontongnya juga empuk. Ini sate ayamnya bener-bener recommended banget, juara nih rasanya, beneran. Ya udah bro, ini saya fokus makan dulu. Nanti setelah makan, terus maghrib, habis maghrib kita cari orderan berikutnya ya. Ini bro, nama sate maduranya Sate Madura Pak Ali. Tuh ya, bisa pakai Kris. Oke bro, pas ya, udah selesai makan, pas azan. 1 jam kemudian. Oke bro, kita lanjut ya. Ya, ini sekarang sudah jam 18 lewat 14 menit. Yaudah, saya mau pakai set searah Grab-nya nih. Ke Jakarta ya. Ke Jakartanya kemana ya? Ke KCIC Halim aja deh. Oke, aktifkan ya. Ini yang di GoPartner-nya. Lah, ini kok kosong sih nih? Nggak ada jalan, ini kan garis-garis jalan ya. Ini kosong nih, apaan ya? Oh, tanah kosong nih. Tanah kosong ini, bro. Ini yang di GoPartner-nya, saya tujuan ke sini aja ya. Ke KCIC Halim juga. Oke, aktifkan aja langsung ya. Konfirmasi tujuan ya. Oh, Karawaci, bro. Nih. Karawaci, Tangerang. Ini mallnya nih di sini. Oh ya, ini di Maxim, coba deh set tujuan ke Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. Aktifkan ya. Jadi kalau ada orderan ke arah situ dapat lah. Oh ya, satu lagi InDrive. Ya, suruh kirimin foto mobil nih. Ini saya mau nyoba melipir ke arah Summarecon Mall Serpong ya, SMS. Oke, kita ke sana aja. 4,7 kilo, 16 menit. Yuk, kita melipir. Masih melipir-melipir, belum ada orderan yang bunyi. Eh, itu kantor Kelurahan Bojongnangka ya. Jadi sekarang posisi di Jalan Raya Legok, Legak-Legok, Banten. Eh, bunyi nih. Kemana ini? Jati Uwung, Keroncong Permai. Nah, lo. Aduh, nggak tahu deh nih. Tadu lah, skip aja dulu lah, nyari-nyari yang ke arah Jakarta lah ya. Ini sekarang posisi di Ruko Edison, Summarecon Serpong. Oh, udah nyampe wilayahnya Summarecon ya. Hey, hey, 89.000 ke Ciputat. Ah, oke nih, oke. Ke arah Jakarta nih. Sip. Baru dapat orderannya di jam 18 lewat 33 menit ini nih. Penjemputannya beginilah. Balik lagi dong nih kayaknya nih. Terus nganternya set. Nah, ke perbatasan Jakarta, bro. Dekat Cilandak tuh. Jemputnya 2 kilo 8 menit. Ke Bojongnangka lagi jemputnya, bro. Nah, kita belok lagi nih ke arah Jalan Legak-Lenggok. Jalan Legok. Oke, estimasinya 6 menit lagi. Kita belok kanan ya. Iya, bener ini. Tadi saya nganter penumpang masuk sini juga nih. Komplek apa tuh? Dasana ya. Alhamdulillah nunggunya ini ya, nggak terlalu lama tadi. Ya, sambil melipir-melipir. Untungnya ini dapat ke arah Jakarta ya. Tadi dapat orderan sebelum ini, tapi saya cek bukan ke arah Jakarta, malah ke arah sana ya. Malah menjauh. 1 menit lagi nyampe ya, 230 meter lagi. Eh, ini ada yang berhenti lagi nih. Oh, jalan lagi dia. Ya, malam Bu. Ini ke Cirende Bu ya? Iya, Cirende. Oke. Ya, udah ya? Udah. Oke. Dadah sayang. Putar balik ini ya? Iya, putar balik. Iya, oke. Entah berapa lama
sempurna untukmu. Letakkanlah cinta ini di hatimu. Satu kali saja bukalah hatimu agar cinta ini dapat dimengerti. Cinta yang aku punya sempurna untukmu. Letakkanlah cinta ini. Saja bukalah hatimu agar cinta ini dapat dimengerti. Masih terus ya? Keterusan. Hah? Keterusan? Iya udah. Sini aja. Sini aja. Keterusan lagi. Mama kan dari ya. Yaudah sini aja. Bapak sini aja. Oh iya oke. Okay. Keterusan dikit. Ya Pak, makasih. Iya, oke. Okay. Oh, tadi makasih, udah dibayar kan? Gak apa-apa. Oh iya oke, okay. Makasih. Iya Pak, agak terisa dikit. Oh iya Bu, maaf Bu ya. Enggak ngeli. Udah enggak ada ketinggalan ya? Enggak, makasih. Yuk, sama-sama. Oke Bro, ada tip nih. 10.000, alhamdulillah. Sekarang sudah jam 20 lewat 6 menit, sudah ngantar penumpang ini ya ke Cirende, Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Udah dibayar pakai GoPay 89.600. Tadi saya dapet tip 10.000 ya. Oke, ini geser aja sampai tujuannya. Tol parkir nggak ada. Ini yang digokar langsung aja. Set tujuan ke apartemen Casablanca East Residence aja. Konfirmasi aja langsung. Ya ini udah di set ya ke apartemen Casablanca East. Sekarang posisi di ini nih, Jalan GN Raya. GN Raya Gunung apa ya? Yang di grabnya juga ke apartemen Casablanca East Residence. Oke, sip. Lah ini masih jauh juga ya kalau mau pulang, 29 kilo. Lah masih jauh nih. Yaudah langsung aja ya kita OTW melipir. Ada bola lagi nih ya. Langsung dapat ini grabnya 97.000. Terima. Woi. Kebuaran coy. Oke, ini jemputnya dekat 2 menit 700 meter ya. Oke lah. Kalau begitu. Ini enggak nyangka, Bro. Belum ada 5 menit dikasih orderan searahnya yang di Grab ya. Oke, Bro, ini udah dekat nih. 200 meter lagi nyampe. Oh masih ada lagi. Bayinya belum ikut. Thank you.
ya, Bu. Ini nanti tolnya di input aja, Bu. Boleh, Pak. Ini bayarnya udah pakai OVO ya. Oh, ya. Oke, Bro. Akhirnya dapat arah pulang ya. Oke, langsung aja pulang nih habis ini nih. Ya, ini sekarang sudah jam 21 lewat 15 menit. Sudah ngantar penumpangnya ke Buaran di daerah Duren Sawit Jakarta Timur. Udah dibayar nih ya pakai OVO. Saya mau tagih uang tolnya dulu ya. Tadi tolnya tol jor doang. Turunkan dulu. Nah, ini masukin uang tolnya di sini. Ini uang tolnya udah 17.000, konfirmasi aja langsung ya. Ya, selesai konfirmasi. Oke, ini set tujuannya udah habis. Langsung pulang aja ya, estimasinya 3,9 km. Oke, langsung aja ya kita pulang. Beranjak senja gelap pun selimuti aku yang sendiri tenggelam di telan sepi. Sekarang sudah jam 21 lewat 29 menit, saya sudah sampai rumah ini ya. Trip yang sudah saya tempuh hari ini 157,5 km dan average-nya 16,8 km per liter. Yah, ini Indonesia seri lawan Yaman, Bro. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting Indonesia udah lolos Piala Asia U20 2025. Onbeat hari ini sepertinya cukup efektif ya, Bro. Soalnya dapat set searah ke arah pulang, jadi pulangnya nggak matas ya. Tadi sempat terdampar ke daerah Legok, Lenggak Legok. Itu di Bojong Nangka, Kelapa Dua, Tangerang. Itu kan lumayan jauh itu ya. Untungnya dapat ya orderan ke arah pulang. Ya udah, Bro. Kira-kira berapa pendapatan saya hari ini? Tadi saya start on beat dari jam 1 siang dan sampai rumah jam setengah 10 malam. Ya kurang lebih 8,5 jam ya. Ya udah langsung aja kita cek ke layar handphone. Ini tip dari penumpang segini ya, 26.500. Untuk konsumsi BBM-nya 9,3 liter. Dikali harga Pertalite 10.000 berarti biaya konsumsi BBM-nya 93.750 rupiah. Sekarang ke pendapatan Grab, 129.200 dari 2 orderan yang selesai. Dan ini pendapatan yang di GoCar, 294.000 dari 4 trip yang selesai. Ya, ini total pendapatan dari tip, terus GrabCar dan GoCar di total segini ya, 449.700. Total pendapatan dikurangin biaya konsumsi BBM sama 20.000 tadi beli sate ayam. Ya, ini masih ada sisa segini 335.900. Ini belum dipotong biaya perawatan mobil dan lain-lain ya. Ah, ini ngaco nih lini masanya kayak begini. Masa garis lurus begini sih? Wing. Ini bener nih sate Madura Pak Ali ya, tadi di daerah Bojong Nangka, Kelapa Dua, Tangerang. Terus ini bener nih, tadi lewat jalan biasa nih ke daerah Cirende. Terus ini bener juga nih, tadi lewat Jor ya, keluar di Bintara Pondok Kopi. Ya, alhamdulillah untuk hari ini ya. Hari ini tuh dapet tipnya lumayan dan dapet argo kakapnya juga lumayan dan pendapatannya juga lumayan juga.
Ya udah, cukup sekian ya video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan juga bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gacor, cor, cor, cor.